Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili, Paul, Daci. Ini sudah jam hampir setengah 12. Nah, ini saya nunggu tahun baru, nunggu di rumah saja. Tahun barunya di rumah saja. Saya sudah siap-siap dengan trompet. Nah, kita tunggu di sini saja. Tunggu di rumah saja. Oke. Ini teman-teman. Udaranya sangat cerah. Tadi hujan, di siang sampai sore hujan. Nah, sekarang ini menjelang tahun baru, udaranya sangat cerah. Udaranya di Surabaya sangat cerah sekali. Siang sampai sore sudah hujan. Sudah hujan. Nah, sekarang terang. Terang. Suasananya sangat terang. Cuacanya bagus. Tapi di perumahan saya ini sepi sekali. Di gazebo. Tuh. Gak kelihatan ya, gelap. Ada beberapa bapak-bapak kumpul di gazebo. Nah, ini teman-teman mulai petasan dinyalakan, kembang api, petasan sudah mulai dar-dor suaranya. Ini saya di depan aja, di teras. Saat ini di Surabaya jam 11.50. Sebentar lagi masuki tahun baru 2022. Nah, itu Pak Paul baru datang, kumpul-kumpul dari gazebo bersama bapak-bapak. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru teman-teman. Nah, ini teman-teman baru akan menyalakan kembang api. Nah, ini sepi. Sepi sekali. Hanya beberapa orang yang menyalakan kembang api. Happy New Year. Itu ada yang nyalakan drone. Ada drone.
Oke, sudah selesai tiup trompet. Sudah selesai tiup trompetnya. Sudah selesai lihat kembang apinya. Sekarang waktunya berdoa. Nah, itu lagi. Itu ada kembang apinya. Belum selesai, teman-teman. Masih ada menyalakan kembang api. Nah, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Oke. Udah bubar. Udah bubar. Saya nyalakan kembang api tadi. Nyalakan kembang api. Siapa? Pak Paduli. Nah, itu tadi teman-teman keseruan saya di malam tahun baru ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan ditonton sampai selesai. Oh iya, jangan lupa di tombol-tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru saya. Oke, terima kasih. Dah.